Halo semuanya, bersama saya lagi di channel Usman Daily. Kali ini saya akan membahas hewan reptil komodo, hewan langka yang hanya ada di Indonesia. Reptil berukuran besar ini terdapat di Pulau Komodo yang ada di Taman Nasional Komodo Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. Taman ini adalah satu-satunya taman nasional di dunia yang merupakan habitat alami hewan reptil komodo. Hewan reptil komodo ini banyak yang mengira sebagai spesies keturunan dinosaurus karena perawakannya yang besar. Selain itu, komodo sering disebut keturunan dinosaurus karena memiliki tubuh dan cakar yang mirip dengan dinosaurus. Apakah benar komodo keturunan dinosaurus? Paleontolog dari Museum Geologi Unggul Prasetyo memberikan penjelasannya. Melansir bobo.id, paleontolog adalah ahli di bidang kehidupan purba yang mempelajari hewan-hewan purba dari fosil yang ditinggalkan. Menurut paleontolog, komodo ternyata bukan spesies keturunan dinosaurus. Menurut Unggul, komodo berbeda dengan dinosaurus. Dinosaurus sendiri diperkirakan hidup dalam kurun waktu 235 juta hingga 65 juta tahun yang lalu. Itu artinya ada jeda yang sangat panjang di antara fase musnahnya dinosaurus hingga munculnya komodo. Perbandingannya terakhir kali dinosaurus punah adalah sekitar 65 juta tahun lalu. Sedangkan komodo pertama kali muncul diperkirakan 30 juta tahun lalu. Jadi ada jeda sekitar 35 juta tahun antara musnahnya dinosaurus dengan kemunculan komodo. Jadi jika dikaitkan antara dinosaurus dan komodo, antara keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. Sebab keduanya hidup di masa yang berbeda dan terpaut sangat jauh. Meski demikian, komodo tetap termasuk hewan purba yang keturunannya masih ada hingga kini. Sebab nenek moyang komodo sudah ada sejak 30 juta tahun yang lalu. Karena hidup di zaman yang berbeda dengan dinosaurus, komodo diperkirakan bisa bertahan hidup sampai sekarang. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan komodo kini cukup memprihatinkan karena tak banyak hidup di berbagai wilayah. Sehingga kita sebagai generasi bangsa patut melestarikannya agar komodo tak punah. Share video ini bila bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.